Halo guys, balik lagi di channel Gagal Paham. Kali ini aku mainin game Wave. Namanya Wave. Game ini bertahan hidup kayak raft gitu, sama-sama terdampar. Kalau raft di rakit, kalau ini di kapal. Oke, sebelum kita ke gamenya, jangan lupa di like kalau kalian suka gamenya nanti. Kalian juga bisa subscribe bagi yang belum, dan kalian bisa bantu share ke teman kalian kalau mau bantu-bantu. Bisa share ke teman-teman kalian kalau siapa tahu ada yang suka juga. Oke, kita langsung ke gamenya aja ya. Di sini kita bisa pilih levelnya dari easy sampai hard, tapi karena aku hanya buat video aja ya, jadi aku pilih easy aja. Oke, aku pilih easy. Pertama kita ada di gubuk, kayak sebuah gubuk gitu nih. Semuanya terbuat dari kayu. Di sini ada barang-barang, bisa dilihat di samping kiri, nanti aku liatin. Oke, ini barang-barangnya, ada botol, ada gitu. Intinya sih kita prepare barang apa aja yang harus kita bawa saat kita berlayar nanti. Itu ada tas. Oke, kita langsung prepare aja ya barang-barangnya. Kok nggak mau sih? Oke, ini baru mau. Di sini ada jam. Kita ambil jam. Kita juga perlu makan yang pasti. Aku ambil 3 ya. 4 aja lah sekalian ya. Butuh. Sini ada umpan. Kita ambil umpan 1. Kita juga bisa ambil air. Air kita samain sama kayak makanan aja ya. Kita ambil 4. Lah. Kok malah ke bawah langsung? Oke, kita ambil tempat tidur. Lah kok ke map sih? Kegeser tuh. Oke, kita free fire lagi. Udah, kita udah keambil kasurnya, kita ambil pancing. Terus kita ambil gas. Kita masih bisa ambil lagi sih. 2. Apa ya? Kita ambil gas aja ya. Oke, udah penuh semuanya. Ada 74. Oke, kita bawa ini aja ya. Kita nggak perlu bawa radio. Oke, mana pintunya? Ini dia. Oke, kita keluar. Pulaunya sih ini udah bagus sebenarnya, tapi mungkin karena profesinya sebagai nelayan mungkin ya. Jadi dia berlayar gitu. Di sini ada tower. Tower kayak tower pengawas gitu di pantai-pantai. Ini apa ini? Tuh, ini buat survive nih. Survive di laut. Kita perlunya tempat tidur, pancing, sama baterai. Baterai buat apaan ya? Flashlight gitu. Di sini ada orang nih, tapi aku nggak bisa berinteraksi gitu sama orang ini. Kita cuma bisa berinteraksi sama kertas-kertas ini aja nih, kayak wallpaper ini, newspaper ke wallpaper ya. Di sini ada apa ya? Oh, nggak salah, kita langsung aja ya. Kita langsung aja berlayar. Oke, kita berlayar. Di sini karakternya diliatin orangnya botak ya. Pakai baju kotak-kotak.
Oke, kita mulai perjalanan menuju lautan yang luas. Aku lihat sebelumnya, aku pernah lihat sih waktu aku coba-coba gamenya. Aku pernah lihat kertas gitu yang ada nampakin naga sama kayak dinosaurus, dinosaurus gitu. Apakah di sini ada kayak dinosaurus kayak gitu ya, yang dinosaurus air gitu mungkin? Oke, di sini kita udah bangun nih. Dan itu ternyata sebuah mimpi doang. Kita diterpa ombak dan tenggelam. Oke, di sini loading. Bakalan bangun di atas kapal sih. Karena aku sempat coba satu hari aja di gamenya. Dapat satu hari pertama aja. Aku mau tahu gimana gamenya. Ternyata gamenya benar-benar bertahan hidup dengan bahan-bahan yang semuanya terbatas. Kalau kalian mau coba gamenya, kalian bisa beli di Steam. Harga gamenya itu kalau nggak salah 30.000 deh. 30 atau 35.000 gitu, soalnya ada diskon 40% dari Steamnya. Oke, di sini jamnya jam 7:30. Di sini ada filter. Filter ini penting banget soalnya bisa ngasilin air. Karena air itu penting banget di sini. Setiap game survive kayak gini, air itu sama makan penting banget. Untung aku bawa 4, masing-masing 4 ya. Di sini ada gas. Nih, di sini ada jurnalnya hari pertama sampai hari keberapa aku belum tahu soalnya aku cuman coba sampai hari pertama. Di sini ada kayak crab-nya juga. Kita bisa buat panah, tongkat, api kayak gitu. Pokoknya ada yang bisa dibuat lah ya. Tapi aku nggak tahu apa aja yang bisa dibuat nantinya. Cuman ini aja aku lihat di hari pertama yang bisa dibuat. Tapi kita perlu bahan-bahannya. Bahan-bahannya belum kita dapat. Bahan-bahannya itu bisa kita dapetin dari seal. Nanti kita seal. Pertama itu aku sempet coba seal. Dapetnya apa ya, dapatnya kayu sama tali gitu kalau nggak salah. Apa tadi tuh aku bingung tuh, itu kadang ada kadang enggak. Oke, kita di sini bisa nentuin arah kapal dulu mana ya. Aduh, aku kok lupa ya, gimana sih nentuin arah kapal ini. Arahnya kita ke utara. Utara itu nggak ada apa-apa tuh, bisa dilihat di petanya. Aku mau ke selatan, soalnya di selatan itu ada pulau. Oke, ini dia, kita dapat. Oke, aku putar dulu ya ke selatan. Loh, kok diputar lagi? Kita balikin ke selatan dulu ya. Soalnya di selatan itu ada pulau. Ini kok susah amat muter-muternya. Oke, udah tepat di selatan. Nah, ini pancing nih. Pancing ini ternyata bisa dapat yang kata aku tadi, dapat kayu sama rope sama tali gitu. Nah, dapatnya nih di depan nih. Dapat tali sama kayu. Itu mancing atau apa ya? Kalau di dalam kayak bajak laut gitu, itu namanya di seal. Kayak di jala gitu, tapi ini malah pancing. Di situ tadi ada arrow lagi, ada bow. Di sini di depan ini ada arrow-nya. Kita bisa mancing. Kita bisa apa? Kita bisa panain. Ya, kita bisa panain ikan-ikannya nanti. Kita bakalan coba ya. Di sini ada gasnya, tapi ya gitulah ya. Kita belum bisa masak karena belum ada apa-apa. Ikan pun kita nggak dapet dari mancing tadi. Nggak tahu sih itu mancing atau seal kayak ngejala gitu. Tapi yang jelas itu tongkat pancing ya. Oke, di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Jadi kita tidur aja ya. Kita masuk ke hari kedua. Nah, hari kedua ini kita coba, kita lihat dulu deh.
Oke, udah maju sedikit ya. Kita coba ambil ikan ya, tapi dengan angan hero aja. Soalnya hero-nya ada 10, kita coba ada panah berapa ikan gitu. Tapi ya gitulah. Susah amat. Hero-nya aku sempet coba sih. Waktu coba-coba dulu gamenya. Oke, nah di sini hari kedua kan kita butuh ikan buat makan juga. Oke lah, kita hero ya. Kita panain ikan dulu, soalnya makanan juga penting. Kita bisa makan dari ikan. Ikannya bisa dimasak juga. Oke, kita ambil mana baunya. Ini dia baunya. Kita panah nih. Panahnya susah sih. Tuh, nggak kena kan. Ini mananya rada-rada harus tepat gitu ke ikannya. Mana gerakan ikannya cepat-cepat lagi. Nggak kena lagi dong. Udah habis dua, nggak dapat satu pun. Tuh, cepet banget ikannya renang. Coba yang ini ya. Aduh, cepet banget sih. Aduh, kelepas. Dapat dong. Padahal itu kelepas loh. Ini benar nih, dapat ikan satu. Lumayan lah ya. Buat persediaan makanan. Bisa digoreng nih. Coba aku goreng. Mana ikannya? No fish. Loh. Ikan gorengnya mana? Itu nggak ada lagi di depan. Loh, di sini nggak ada juga. Langsung kemakan. Oke. Ternyata langsung makan, kita minum juga ya. Soalnya tingkat minum kausan, bukan minum, tingkat kausannya lebih parah dari kelaparannya. Oke, kita tidur lagi. Habis sale, kita udah sale kan dari barusan. Karena nggak ada kerjaan lagi. Biasanya sih, iya nggak ada kerjaan lagi habis sale. Jadi kita, ada yang bisa dibuat nggak sih? Ntar aku cek dulu ya. Tadi mau nyala sini langsung tidur sih, tapi aku mau cek dulu. Ternyata kita kurang. Kurang semua sticknya, kayunya. Kayunya itu kurang. Oke lah, nanti kita coba sale lagi ya. Ya benar nih, kurang nih, cuma 3. 3 atau 4 gitu. Nggak terlalu hitung. Ini talinya nggak bisa diambil ya, yang di atas. Kita mancing satu lagi ikan lah. Sebelum kita tidur ya, kita mancing dong ya. Oke, dapat. Kita udah panas satu ikan. Oke, udah satu. Simpen buat persediaan lah ya. Oke, sekarang kita tidur. Kita masuk hari ketiga. Hari ketiga ada apa? Gak ada apa-apa. Masih sama aja. Kita udah maju sedikit lagi. Hampir mendekatin pulau bulat. Kalau penyebutnya sih bulat atau lingkaran lah ya. Kita filter air lagi. Soalnya penting banget. Ini tinggal 2 botol nih. Gila, tinggal 2 botol. Hausnya gila ya. Masih belum penuh-penuh. Kita makan juga karena perlu ini. Ikannya kita simpen dulu aja. Makan dari makanan kaleng ya. Kita lihat lagi. Ada apa-apa. Kita seal. Ini tali bisa nggak sih? Gak bisa ya. Kalau bisa kan ambil gitu. Mungkin emang disediain kayak gitu ya tali-talinya. Gak ada apa-apa lagi yang bisa diakses. Jam-jam segitu-gitu terus.
tapi habis sel mataharinya malah mau terbenam tapi jamnya masih nunjukin jam segitu aja. Aneh juga ya. Oke, kita sel nih, kan mataharinya udah mau terbenam tapi jamnya masih kayak gini aja nih. Nih masih segini-gini aja padahal mataharinya udah mau terbenam. Aku nggak ngerti sama jamnya itu. Oke, kita dapat banyak, dapat ikan juga ya dari sel. Lumayan lah. Kita goreng dulu ya. Ntar aja lah, soalnya penuh. Kita cek jurnal hari ketiga ini ada pembahasan apa. Ya iya, aku tahu. Tingkat pasti kelaparan terdampar, memang kayak gitu. Ada yang bisa dibuat? Oke, ini bisa dibuat nih. Kita bikin ini aja dulu ya. Soalnya ini udah max semua. Aku bikin ini dulu. Gak tahu fungsinya buat apaan, tapi aku bikin aja dulu ya. Oke, udah jadi. Oke, udah satu ya. Hero semua. Oh, semua kayu kita kepake ya. Berarti kayu kita tadi cuma 5. Oke lah, nanti kita cari lagi kayunya. Oke, di depan juga ya. Kayunya habis dipakai kayak gituan. Apaan sih yang tadi? Banyak tulisan tapi kok setiap lewat nggak ada lagi. Udah habis ya hasilnya, nggak bisa cuman sekali sehari. Coba bisa berkali-kali gitu, enak. Ini filter. Oke, udah. Kirain belum. Oke, kita tidur lagi. Kita masuk hari keempat. Eh, ada pulau. Kok salju-salju? Loh, apa nih? Kok ada pulau salju sih tiba-tiba? Oke, aku kira pulau biasa loh ketemu duluan. Padahal belum nyampe tuh di pulau yang bulat. Tapi malah ketemu pulau salju duluan. Eh, ada peti juga di situ. Tapi sebelum itu aku mau filter air dulu. Mau minum. Oke, kita ke sini. Kita ambil. Eh, nggak bisa. Ini semes apa sih? Lalu gempa, gempa, gempa. Lah, 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 lah. Pulau ini tenggelam, pulau ini tenggelam. Ya, ini pulau ini tenggelam. Ya, gimana balik? Gimana gue balik? Ya, orang ini nggak bisa berenang lagi. Astaga. Aduh, tenggelam deh gue. Mau ambil harta karun malah. Aduh, bebe, 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 bebe. Oke, kita pindah dulu. Tete, ki. Oke, udah di kapal lagi. Oke, selamat. Aduh. Mau ambil harta karun, malah tenggelam. Sial amat ya. Padahal harta karun itu isinya nggak tahu tuh apaan. Kali aja barang-barang bagus ya. Gila, gila, gila. Oke, kita seal dulu. Tadi belum sempat seal. Udah nggak ada apa-apa lagi ya, kita dapat ikan lagi. Aku goreng dulu ikannya, lapar soalnya. Oke, udah penuh. Wow, langsung 2 ikan minum, tapi cuma satu minumnya. Gimana ya, udahlah sampai di sini dulu guys buat video dari wave-nya ya. Wave atau way. Oke, sampai di sini dulu buat videonya. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum subscribe. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang suka. Oke, kalau mau download tinggal beli aja di Steam 30.000 atau 35.000 gitu. Karena ada diskon dari Steamnya. Oke, bye-bye. Thanks semuanya. Bye.